kembalilah. Ramadan akan segera pergi setelah memberikan mutiara-mutiara kebaikan. Dan kita yang hanya kumpulan dari waktu tempatnya dosa, sudahkah kita mendulang mutiara itu? Atau tetap setia bermain dalam kubangan noda? Bukankah pintu-pintu kebaikan itu terbuka lebar? Dan dengan angkuhnya kita mengetuk pintu keburukan yang sementara terkunci. Masihkah kita terombang-ambing dalam keimanan? Jika Ramadan tahun ini tidak sanggup mengubah diri kita, harus berapa Ramadan lagi? Lihatlah dirimu, tangisilah, dan ingatlah sang pemutus kenikmatan. Dialah nasihat dalam diam. Kembalilah pada jalan yang diridhoi. Ramadhanu majalu salawat.